Alhamdulillah, koma. Alhamdulillah. Para warga plus 62 dengan kelakuan absurdnya kembali lagi nih bro. Sudah bukan rahasia lagi kalau kelakuan warga plus 62 memang agak lain daripada yang lain. Baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Di video kali ini Mas Miso telah merangkum deretan kelakuan warga plus 62 paling bikin ngakak. Langsung simak aja deh videonya. Ilmu tenaga dalam. Saat ini ilmu tenaga dalam merupakan ilmu yang sudah sangat langka. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki serta menguasainya. Uniknya nggak cuma manusia, sebuah motor juga bisa memiliki ilmu tenaga dalam bro. Yang kayaknya ilmu semacam ini cuma ada di Indonesia deh. Untuk atraksi yang baru kita saksikan, peragaan pengisian sepeda motor, apabila sudah istilahnya diberapat, sepeda motor ini tidak bisa dicuri oleh pencuri atau disentuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Avatar. Kirain pengendali elemen yang ada di film Avatar itu cuman fiksi, ternyata di dunia nyata beneran ada. Di Indonesia sendiri ada beberapa pengendali elemen yang sudah terbongkar identitasnya bro. Mulai dari pengendali udara, pengendali air, bahkan pengendali tanaman juga ada. Pengendali cewek ada nggak ya? Lah mana bisa Pak De, cewek kan nggak bisa dikendaliin, lawong salah aja nggak mau disalahin kok. Erwin, Mama ini, ini. Ya, siang-siang Surabaya. Delok speeder main sepeda motoran, Rek. Gak bahaya dah. Info yang best, tolong best. Best, tolong best, ini best. Best, best, tolong best. Sumpah aku tinggi best, tolong best. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Bahaya, best. Info ini sumpah aku tinggi best. Ayo, ini bangsa lecok. Joget TikTok. Peristiwa ini sempat bikin heboh warganet bro. Pasalnya seorang wanita bercadar asal Indonesia yang diduga sedang melaksanakan ibadah haji ini malah sempat-sempatnya joget TikTok di tengah jalan. Mana itu kondisi jalannya pas rame banget lagi. Ya bodo amat sama etika, yang terpenting viewernya banyak. Begitulah isi hati simpaknya kira-kira.
Yang ini lebih malu-maluin lagi sih. Masjid bukannya dipakai buat ibadah, sama ibu-ibu ini malah dipakai buat joget, bro. Ya meskipun cuma di halamannya, tapi ini tetap gak beretika sama sekali. BTW, ini emaknya siapa sih? Besok-besok kalau emaknya mau keluar, mendingan didampingin aja deh, daripada entar berulah lagi. Ini parah nih. Tenang. Akibat main slot. Saya heran sama orang-orang yang suka main judi slot. Padahal udah jelas-jelas kalau slot itu banyak manipulasinya, tapi kok tetap ada banyak yang suka main ya? Dan akibat dapet jong berkali-kali, si abang ini akhirnya frustasi yang endingnya malah ngamuk sendiri. Mus, kenapa? Astaga Mus. Kalah. Astaga. HP bagus, Cok. Mus. Gara-gara slot judi ini, guys. Mus, eh. Mus. Sultan ini, eh. Mus. Emosi dia, Pak. Yang mana lagi, Mus? Kau banting. Ada yang kau mau botak? Sama yang kau mau botak? Ini yang sama botak. Sekian kita anak. Tiap panteng, ini nacar di. Panteng. Pengajian. Agar hati menjadi tenang, menghadiri acara pengajian merupakan salah satu solusi yang paling tepat, bro. Kita bisa mendapat pencerahan serta nasihat terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Cuman acara pengajian yang satu ini kok agak lain ya. Bisa kalian lihat yang isi ceramah malah mak lampir. Mari atas undangan Bapak Ustaz. Tapi enggak diundang juga saya mau datang. Jadi insya Allah enggak ada waktu saya datang. Makanya ibu-ibu jangan ada yang malas. Kasihan bapak-bapak guru kita, ibu guru kita ya. Jadi setiap rabu kita ramai-ramai datang kemana? Di pengajian Majelis Taklim Darul Mukminin. Usahane akeh, usahane rakar-karam, suki balungan gajah. Balungan jati, wuh, suki. Loh, tapi tiangnya gak selep syukuran, Gus. Syukurannya piye? Mangan-mangan, kadang yang traktir kancane yo entengan. Loh, syukur yang benar-benar syukur belum
bukan itu. Syukur sing bener-bener syukur niki wau sarwa nikmat atila. Nikmat rimang disalurne menuju taat dhateng Gusti. Lu mana, Kong? Layang, Bro. Kota kita ke kota. Helm, Kong. Huya!